Assalamualaikum dan salam Sarawak Maju Makmur bersama saya Hafizah Munirah Mahrab. Fokus berita, Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari Tun Dato' Abang Openg telah menerima kunjungan hormat daripada pengasas merangkap Ketua Pegawai Eksekutif Syarikat Inuma Su In Lee di pejabatnya di Wisma Wapan Malaysia, Kuching pada Selasa. Menurut Su, kunjungan hormat tersebut bertujuan untuk berkongsi perkembangan terkini mengenai peranti digital berasaskan kecerdasan buatan AI yang digunakan oleh syarikatnya untuk meningkatkan minat pelajar untuk mempelajari bahasa Inggeris dan pendidikan sains teknologi kejuruteraan dan matematik STEM. Katanya mereka turut berancang untuk memperkembangkan penggunaan sistem tersebut di peringkat prasekolah sebagai menyediakan anak-anak muda dalam bidang-bidang terbabit sejak peringkat awal. And yeah, we also have our plan to deploy it, to deploy our program to 10 to 15 schools with the support of Yayasan Hasanah. So we will just keep working on. But I believe that what is happening in digital education field is really exciting and it is very fast moving. So just provide some heads up to the all attendees was also very honorable opportunity for us. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita selepas kunjungan hormat tersebut. Sementara itu, orang ramai diingatkan supaya sentiasa berwaspada dengan jenayah penipuan dalam talian yang semakin berleluasa kini. Timbalan PIMS Sarawak merangkap Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan Sarawak, Dato' Sri Profesor Dr. Sim Kuihian berkata, isu tersebut mampu menimpa semua lapisan masyarakat tanpa mengira latar belakang. It can be someone highly educated, someone uneducated. It can be from the kampong, it can be from the city, it can be elderly, it can be you and me, or it can be young children in schools. Beliau berkata demikian semasa ditemui pemberita selepas seminar kesedaran anti penipuan di Sekolah Menengah Chung Huan Mompat di Kuching pada Selasa. Menurutnya lagi, salah satu cara untuk mengelakkan diri daripada menjadi mangsa penipuan dalam talian adalah menghadiri seminar atau program seumpama ini untuk mendapatkan pendedahan dan mendengar sendiri pengalaman individu yang pernah menjadi mangsa. Dato' Sri Dr. Sim turut menyeru agar masyarakat sentiasa peka dengan perkembangan taktik yang digunakan oleh pelaku jenayah tersebut agar tidak tertipu dengan helah-helah yang dihantar melalui media sosial. Keperkembangan di Limbang dengan golongan belia merupakan aset penting yang akan menjadi pemimpin dan pewaris kepada Sarawak. Timbalan Menteri Pengangkutan Dato' Hasbi Habibullah berkata, beliau amat menyokong penganjuran dan penglibatan proaktif belia dalam aktiviti kemasyarakatan termasuk sukan. Menurutnya, pendidikan kemahiran dan pengalaman dalam menganjurkan aktiviti seumpamanya dapat menjadi medium sebagai proses pembelajaran. Beliau berkata demikian ketika berucap dalam majlis perasmian pertandingan futsal Piala Dato' Hasbi Habibullah pada Sabtu. Selain itu, katanya penganjuran program tersebut juga dapat merapatkan hubungan antara belia dari pelbagai kampung, daerah dan bahagian yang berbeza. Jelas selanjut, hal ini secara tidak langsung dapat membantu memupuk semangat perpaduan dan kerjasama antara pelbagai kaum, bangsa dan agama. Dato' Hasbi turut berharap agar para belia sentiasa memelihara perpaduan dan kerjasama yang telah wujud ketika ini. Di Marudi pula, pasukan dari Mulu Benerang 4 telah berjaya menjadi Raja Batang Baram untuk Regata Baram edisi tahun ini. Kejayaan tersebut membolehkan pasukan itu membawa pulang piala dan hadiah wang tunai sebanyak RM10,000. Tedung Melanca 8 dari Terawan Mulu pula menjadi Naib Johan yang membawa pulang hadiah wang tunai sebanyak RM8,000 serta piala, manakala Anik Murai 2 merangkul tempat ketiga dan membawa pulang hadiah wang tunai sebanyak RM6,000 dan piala. Timbalan Menteri di Jabatan PIMS Sarawak, Buruh Immigration dan Pemantauan Projek Datuk Gerawat Gala telah berkesempatan menyampaikan hadiah kepada para pemenang di Pekan Marudi pada Isnin. Turut hadir ialah Timbalan Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan Sarawak, Datuk Dr. Penguang Manggil. Dalam ucapannya, Datuk Gerawat berkata kejayaan penganjuran Regata Baram hasil kerjasama penganjur dan pihak lain yang terlibat telah mencerminkan perpaduan yang utuh dan kuat dalam kalangan komuniti Baram yang berlatarkan pelbagai kaum dan budaya. Katanya ia amat sesuai dengan tema Regata Baram sejak dulu lagi, iaitu Progress, Peace and Unity.
Manakala di Bintulu, sebanyak 41 negara termasuk Malaysia telah menyertai Festival Layang-Layang Antarabangsa Borneo BIKF 2023 yang berlangsung sejak 27 September lepas. Edisi kali ini dimeriahkan dengan penglibatan 180 peserta dari dalam dan luar negara di mana sebanyak 13 kategori telah dipertandingkan dengan pertandingan Sport Kite Freestyle Global Challenge menjadi tarikan utama dalam pesta tersebut. Bagi pertandingan Sport Kite Freestyle Global Challenge, peserta dari negara Greece, Konstantin telah menjadi johan diikuti oleh Ming Ming dari negara China, manakala tempat ketiga pula dirangkul oleh Zaim dari negeri Kedah. Dalam itu telah diadakan farewell dinner yang disempurnakan oleh Timbalan Pengerusi Lembaga Kemajuan Bintulu BDA, Datuk Haidar Han Azhar Han pada Isnin. Dalam ucapannya, Datuk Haidar menzahirkan penghargaan kepada para penganjur, peserta masyarakat tempatan dan pekerja am kerana menjayakan festival yang ikonik di daerah Bintulu ini. Selain itu, beliau berharap para peserta akan datang kembali ke pesta ini pada tahun depan bagi memeriahkan lagi edisi akan datang. Paparan selanjutnya, Syetik Asia Forum yang berlangsung buat julung kalinya menjadi pembuka tirai bagi Kongres Inovasi dan Teknologi Dunia Persidangan Ekonomi Digital Antarabangsa Sarawak 2023 WCIT IDEX 2023 di Pusat Convention Brunei Kuching BCCK pada Selasa. Kerajaan Sarawak menganjurkan Syetik Asia Forum yang bertemakan mengiktiraf kuasa wanita dalam teknologi dengan tujuan memperkasakan wanita dalam wilayah ini sekaligus membolehkan 30% daripada kaum wanita terlibat aktif dalam industri teknologi Sarawak menjelang 2030. Forum ini turut dihadiri oleh ahli profesional dalam bidang STEM serta bidang-bidang digital, eksekutif korporat yang memberi tumpuan kepada kepelbagaian, ekuiti dan keterangkuman dan penyokong pemerkasaan wanita. WCIT IDEX 2023 adalah acara teknologi utama dunia yang berlangsung selama 3 hari bermula 4 hingga 6 Oktober 2023 di mana ia dijangka melibatkan lebih 10,000 peserta dari lebih 80 negara, kira-kira 100 penceramah dan lebih 100 penglibatan untuk pameran. Perasmian WCIT IDEX 2023 bakal disempurnakan oleh Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zuhadi Tun Datuk Abang Openg pada 4 Oktober ini. Pada kali ini, acara tersebut membawa dua tema dinamik iaitu memenuhi janji era digital, inovasi dan teknologi, memacu kemakmuran ekonomi keterangkuman sosial dan kelestarian alam sekitar dan memajukan ekonomi digital untuk pembangunan lestari. Acara berprestij ini merupakan perhimpunan besar-besaran industri teknologi dan menawarkan peluang untuk menerokai barisan hadapan dalam tren, teknologi dan model perniagaan termaju yang membentuk masa depan inovasi serta pertumbuhan yang mampan. Untuk rekod, IDEX 2023 merupakan penganjuran kali yang ke-6 selepas edisi pertamanya diadakan pada April 2017. Lebih menarik, pameran kolektif WCIT IDEX 2023 menampilkan beberapa inovasi menarik dan bertaraf dunia termasuk AI, bandar pintar, robotik, autonomi, teknologi kewangan, fintech, teknologi makanan, food tech dan teknologi angkasa, space tech yang bermatlamat memacu kemakmuran ekonomi, keterangkuman sosial dan kelestarian alam sekitar. Sekian edisi malam bersama saya, Fizah Munirah. Berita berlanjut boleh didapati di semua platform media sosial Lukas termasuk portal lukas.sarawak.gov.my dan Lukas channel di YouTube. Sebelum mengakhiri bulletin edisi malam ini, kami tinggalkan anda dengan paparan video mengenai visi Premier Sarawak 2023 PCDS 2030. Hashtag saluran informasi rakyat, salam Lukas. Visi Premier 2030. Strategi Pembangunan Pasca COVID-19 PCDS 2030. Dengan mandat penuh rakyat Sarawak untuk 5 tahun yang akan datang, Kerajaan Negeri yakin memenuhi komitmen untuk melaksanakan inisiatif-inisiatif pembangunan yang sedang dirangka dan sedang dilaksanakan. Lebih banyak kemajuan dan manfaat dari kemakmuran untuk kesejahteraan rakyat Sarawak akan direalisasikan. Kerajaan Negeri akan sedaya upaya mencapai inisiatif-inisiatif pembangunan yang sedang dilaksanakan dan yang telah dirancang di bawah Strategi Pembangunan Pasca COVID-19 PCDS 2030 yang dilancarkan pada 22 Julai 2021.
Menjelang 2030, Sarawak akan menjadi negeri maju yang dipacu data dan inovasi di mana semua rakyatnya menikmati kemakmuran ekonomi, keterangkuman sosial dan kelestarian alam sekitar. Untuk mencapai aspirasi ini, terdapat 7 teras strategik. Mentransformasikan Sarawak ke arah ekonomi yang berdaya saing dengan meningkatkan tahap produktiviti, membangunkan lebih banyak aktiviti hiliran bernilai tinggi, meningkatkan kemudahan menjalankan perniagaan dan menjadikan Sarawak destinasi pelaburan pilihan, menumpukan perbelanjaan di kawasan yang paling menghasilkan impak ekonomi, sosial dan alam sekitar, mengoptimumkan penggunaan aset dan peruntukan kerajaan serta membangunkan modal insan untuk menyokong pembangunan sosioekonomi, mempercepat adaptasi digital dan penggunaan data untuk menjana pendapatan, memacu manfaat ekonomi dan sosial untuk semua rakyat Sarawak dengan memberi tumpuan kepada golongan miskin, menyeimbangkan kemajuan ekonomi dan kelestarian alam sekitar. Pelan transformasi ini akan menggariskan 6 sektor utama sebagai pemacu pertumbuhan, iaitu pembuatan, pertanian, pelancongan, perhutanan, pelombongan, perkhidmatan. Disokong oleh 7 pemboleh, iaitu transformasi digital, inovasi, pendidikan dan pembangunan modal insan, kemudahan asas, utility, pengangkutan, tenaga boleh diperbaharui. Aspirasi Sarawak ke arah negeri maju dan berpendapatan tinggi akan dilaksanakan di bawah RMK 12 2021 hingga 2025 dan RMK 13 2026 hingga 2030. Di bawah RMK 12, fokus utama ialah untuk melengkapkan projek kemudahan asas sebagai platform untuk mendorong pembangunan ekonomi. Visi Premier, Sarawak Maju 2030.